Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Educational Corner. Ya, sobat semua, kali ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan mengulik tentang Microsoft Stream. Ya, jadi Microsoft Stream ini adalah salah satu aplikasi dalam Office 365 sebagai penyedia konten video ya. Seperti hanya kalau di Google itu ada YouTube, di Microsoft ada Stream. Nah, bagaimana penggunaan Stream? Ya, semua akses streamnya melalui Office 365. Ya, di sini sobat bisa melihat stream. Ya, kita klik saja. Nah, kita akan mencoba memanfaatkan stream ini sebagai record layar, ya, perekam layar, di mana kita bisa record sebuah tampilan aktivitas di layar kita seperti itu. Ya. Ini adalah beranda stream, ya. Untuk bisa merecord maka kita gunakan fitur record screen or video. Jadi di plus di sini atau create di sini ada beberapa opsi. Kita bisa upload video sebagaimana sobat semua mengupload di YouTube. Kita bisa buat grup atau channel dan kita bisa record screen or video. Ya. Ini kita klik record screen or video. Oke. Nah, seperti biasa, sobat, di sini kita diminta untuk men-setting dulu ya, apakah sudah sesuai settingan mikrofon ataupun kamera. Saya pakai ini saja, integrated. Oke, kita set. Kalau sudah, sobat semua klik start recording. Nah, itu. Kemudian, kalau ingin ada audio, kita set audio. Nah, kemudian silakan pilih presentasi yang akan disajikan. Kita pilih memakai Microsoft tab ini saja ya. Kita share. Oke. Nah, kemudian kita klik memakai from beginning saja. Oke. Kemudian ini sudah merecord ya. Kita tinggal menyampaikan presentasi kita. Lesson 1. The meaning of educational technology. Focus question. What is educational technology? How does educational technology differ from technology in education? How do education technology
Instructional Technology and Technology Integration Educational Media Relate to One Another. Activity 1. Term. Definition. Technology, Education, Educational Technology, Instruction. Meaning of technology. The word technology comes from Greek. Word techne, which means craft or art, based on the etymology of the word technology. The term educational technology therefore refers to the art of craft of responding to our educational needs. Technology is not just machines. Itu tadi sobat, ya, kalau sudah kita stop recordnya, ya, nih di atas nih, klik stop. Nah, maka secara otomatis recordnya sudah kita tutup. Kemudian kita hentikan presentasi, ya, seperti itu. Nah, sobat bisa lihat ya. Nah, di sini kita play. Ini adalah tadi awal-awal kita mulai record, kemudian kita klik. Jadi sobat bisa manfaatkan ya untuk membuat video tutorial, ya, membuat video pembelajaran ya, dengan memanfaatkan Microsoft Stream ini. Nah, jika sudah selesai ya, sobat-sobat harus upload ke Stream, nah, sebelah kanan bawah nih. Diklik saja. Nah, ini proses upload. Kemudian bisa sobat beri nama di sini. Ya. Deskripsi bisa di berikan di sini, ditulis, bisa diberi hashtag. Dan sobat juga bisa save file video ini. Ya. Itu sobat, bagaimana cara merecord layar ya menggunakan Microsoft Stream. Oke, mudah bukan? Silahkan dicoba.